Puter. Sebut. Sebut. Wajib. Dua genap. Kosong lima. Ayah cari. 19. Kilo dua, oi, kasihnya, oi. Aduh. Halo sobat mancing, salam jumpa kembali dimanapun berada. Kali ini saya akan berbagi racikan umpan ikan mas lagi ya sobat. Yuk kita langsung ke bahan-bahannya saja sobat. Yang pertama kita punya jempol keju susu ya sobat. Ada energen jagung juga sobat, satu bungkus. Dan ada santan kara juga, satu bungkus ya sobat. Dan ada paikin cap, paikin amis ya, yang capnya merah, satu bungkus. Dan ada telur juga, satu butir. Dan ada nabati, ada deho dan kroto ya sobat ya. Kalau krotonya bebas ya sobat, nanti pemakaiannya. Yuk sobat, nggak pakai lama, kita eksekusi saja bahan-bahannya sobat. Yang pertama kita haluskan deho dan paikinnya tadi ya sobat. Paikinnya tadi nggak kerekam pas itunya ya sobat ya. Itu paikinnya satu bungkus kita semua, kita haluskan bersama deho ya sobat ya. Tonton dan simak videonya, jangan disakip agar tidak gagal paham dalam cara meraciknya ya sobat ya. Bantu channel ini agar berkembang dengan cara like, komen, dan juga subscribe ya sobat. Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Banyak selanjutnya kita punya energen jagung satu bungkus ya sobat. Nanti kita jagungnya pisahkan ya sobat ya, kita nggak gunakan untuk jagung ya sobat. Kita pisahkan dulu ya jagungnya sobat. Umpan ini cocok di segala cuaca dan kondisi air ya sobat. Sudah saya tes di air coklat, air hijau juga. Siang malam ikan babon, ikan rame juga ikut makan ya sobat ya. Dan bahan yang berikutnya kita masukkan nabati ya. Itu saya beli yang kopean saja sobat ya. Kita masukkan semua satu bungkus. Jadi umpan ini aromanya amis, wangi, dan gurih ya sobat ya, ada semua. Dan yang selanjutnya kita masukkan satu butir telur ayam negeri ya sobat ya, kita masukkan semua. Kita gunakan kuning dan putihnya sebagai penambah proteinnya ya sobat ya. Dan yang ini kita gunakan jempol keju susunya cukup 1 sendok makan saja ya sobat ya.
Dan untuk bahan yang selanjutnya, kita masukkan satu bungkus santan karak semua ya sobat ya. Kita gunakan semua satu bungkus. Apabila nanti umpannya terlalu lembek, kita gunakan pengerasnya, cukup pakai jempol keju susunya saja ya sobat ya. Dan untuk pemakaian kroto itu bebas ya sobat, nggak menggunakan juga tidak apa-apa, menggunakan lebih banyak lebih bagus lagi ya sobat ya. Dan untuk penggunaan esen silakan bebas ya sobat ya, karena ini saya mau main murni jadi tidak menggunakan esen ya sobat ya. Nanti kita akan main tiket kecil-kecilan aja sobat, tiket 70.000 ikan 1 kilo saja sobat ya. Dan nanti umpan ini kita kukus atau direbus ya sobat, kita rebus saja biar cepat, direbus kurang lebih 10 menit ya sobat ya. Dalam satu adonan ini kita dibagi menjadi dua bungkus ya sobat ya, jadi bisa buat dua kali mancing ya sobat ya. Masukkan ke dalam plastik ya sobat, dibagi menjadi dua bungkus ya sobat. Nanti kita kukus kurang lebih 10 menit saja ya sobat, mau dikukus mau direbus boleh sobat, sama saja sobat ya. Dan media sudah siap direbus ya sobat. Terima kasih. Oh, buka. Bagus.